peringatan hari ulang tahun ke-23 Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur yang digelar megah pada Selasa 17 September 2024 diwarnai dengan serangkaian peresmian bersejarah serta perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Acara dimulai dengan peresmian pabrik air minum dalam kemasan atau AMDK, gedung arsip, gedung Dewan Pengawas dan Direksi oleh Bupati Kutai Timur Ardiansah Sulaiman di kantor PDAM Tirta Tuah Benua Sangatta. Peresmian tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Timur, Ketua Sementara DPRD Kutai Timur Jimmy, Asisten Administrasi Umum Kutai Timur Sudirman Latif, Direktur Perumdam TTB Kutai Timur Suparjan, dan seluruh direksi PD Perpamsi Kalimantan Timur, Camat Sangatta Utara Hasdia, Camat Sangatta Selatan Abas, dan perwakilan dari BPD, BPR, PT Indomienko, KPC, dan Pama Persada. Dalam sambutannya, Direktur Perumdam TTB Kutai Timur Suparjan menekankan bahwa sejak didirikan pada tahun 2001, perusahaan telah melayani 5 kecamatan di Kutai Timur, yakni Sangatta Utara, Bengalon, Muara Wahau, Muara Bengkal, dan Muara Calong. Berdasarkan peraturan daerah tahun 2021 tentang perusahaan air minum, Perumdam TTB Kutai Timur telah mencapai cakupan pelayanan 47.043 sambungan rumah dengan cakupan administrasi sebesar 54% dan cakupan teknis mencapai 80% pada Agustus 2024. Bupati Kutai Timur Ardiansah Sulaiman mengatakan peresmian pabrik AMDK pada hari ulang tahun ke-23 dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum yang aman dan sehat. Ardiansah menambahkan perayaan hari ulang tahun yang dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah menjadi pengingat dan inspirasi penting tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi semua umat muslim untuk terus berupaya memberikan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan. Dengan berbagai peresmian dan perayaan tersebut, Perumdam TTB Kutai Timur telah menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat Kutai Timur dengan lebih baik di masa depan. Dari kantor PDAM Tirta Tuah Benua Sangatta, Prokompi untuk Kutai Timur melaporkan. 2, 3, ulangi.